Untuk apa, Bu? Buka. Duit sama sama ini. Iya, berapa jumlahnya? Berapa jumlahnya, berapa? Kami belum ada menjelaskan siapa tersangka, siapa yang menjadi saksi. Sudah. Itu semua berdasarkan gelar perkara. Dan ini juga baru naik ke tahap penyidikan. Kan ya. Saya bilang kan? Sudah, Ibu juga. Ini 2 juta. Enggak tahu, ini sisanya masih ada 10 juta. Nah, Ibu lah ngomong, aku... Itu ya, ya. Tapi yang nulis ini bukan saya, Pak. Oh, masalah. Yang nulis ini Pak Kakak Tariki, yang buat ini juga Tariki, saya cuma nulis. Kalau nyo yang ada namanya pula yang nyapot sepanjang yang segitu. Nggak ngomong. Enggak usah tahu lah utang-utang. Nah, itu kita harus kita juga. Kita itu, karena Ibu sudah bayar utang, ya kalau memang keperluannya, 15 juta nanti Ibu ambil lagi utang-utang Ibu, gitu aja. Ya, jelasnya Ibu sudah bayar utang, kali Om perlu, Ibu minta waktu paling lama 2 minggu. Kan mereka yang minta damai, mereka yang ini semua. Nah, sekarang dia... Si terduga ini dia memeras kepada saksi-saksi dalam terkait kasus pemalsuan tanda tangan yang sedang kita melakukan penyidikan, yang selanjutnya dia mengambil inisiatif menakut-nakutin Pak Saksi, yaitu mantan pensiunan Camat Kepayang, dimintain beberapa duit untuk dengan iming-iming untuk laporan tersebut tidak dilanjutkan. Jadi sembari kami mendapat informasi tersebut, adanya transaksi di SPB Global. Jadi terjadilah kedua belah pihak adanya transaksi penyerahan duit dengan iming-iming tidak dijadikan atau tidak dilanjutkan dia sebagai tersangka, sebagai saksi. Dia hanya sebagai yang dalam penyidikan kita dalam kasus pemalsuan tanda tangan. Itu total duitnya berapa? Ya sudah diserahkan 15 juta. Jadi total yang diminta sama si terduga tersangka ini itu ada 25 juta. Jadi transaksi ter-OTT 2 juta. Sementara kita kenakan ke pasal pemerasan di 368 hukuman penjara 9 tahun. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Thank you.